gue kali ini bikin video RRGB lagi, reaction-reaction bagus ganggu. Mungkin lebih ke review ya. Nah, di sini gue udah punya keyboard. Ini gue mesen 10 hari anjir kan. Atau ngomongnya overload nih si JNE. Ini baru banget dateng, gue mau review keyboard NYK 301 High Glow. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel gue, Station. Channel gue, bantu gue untuk ke 1000 subscriber. Karena di 1000 subscriber mungkin ada hadiah untuk kalian. Oke, langsung aja. Oke, kurang lebih begini bentukan kotak dari NYK KR301 Underglow Pro RGB. Semi mekanikal kayak. Oh, di sini kalau yang beneran original atau yang barang baru di sini ada. Oke, dari NYK aslinya ini garansi. Spesifikasi dari NYK ini, jumlah tombolnya 104, masa pakai tombol 8 juta kali wow, 25 tombol anti bentrok atau anti ghosting, terus nilai ultra polingnya 1000 Hz, kabel tembaga berbolt nilon. Oh, terus seperti yang gue maksud tadi, kabelnya ini udah bukan kabel plastik lagi ya, udah nilon kain gitu tuh, jadi nggak gampang rusak. Ini sekitar berapa ya? 2 meter mungkin, 2 meter atau satu ya, sekitar segitu. Ini udah masih biasa. Ya. Nggak ada apa-apa lagi. Keyboard NYK ini yang model seri 301 KR301 Underglow RGB Pro, ini seri terbaru dari generasi sebelumnya yang yaitu 101 dan 201, tapi belum Underglow. Yang dimaksud Underglow tuh ini, di sini udah ada lampu-lampu, boleh terlihat nanti ya. Kurang lebih ini mode lampu biasa yang punya ya, RGB biasa gitu. Ada beberapa model sih, kalau mau ganti lampu tekanin aja insert, tuh 1 2, delete juga bisa, ambil lagi, ini mode ketiga oh malu, ambil lagi 4 and slow, ganti warna, ini satu warna doang, warna biru tadi ini warna merah tadi ini warna biru, warna hijau, ungu, biru toska atau hijau toska, kuning, putih, dan RGB. Ini VNPNGN. Kalau mau nyalain VNN, kalau mau matiin VNPNGN. Dan ini kalau mau nerangin VN panah atas. Kalau mau nyurutin panah bawah. Atas. Kalau mau cepetin, kalau mau cepetin ke kiri, kalau mau lambat ke kanan, bukan lambat kan? Oke, mungkin ini sendiri gua sebut tadi, ini semi mekanikal, ini bukan mekanikal, semuanya semi mekanikal. Untuk harga keyboard ini kisaran 180 sampai 200-an. Kalau di official NYK-nya paling dapat 180-an. Lebih murah juga. Recommended untuk kalian yang
suka main game khusus RPG atau mungkin Ion. Oke, segitu aja mungkin dari gua. Nah, tadi yang gue maksud itu underglow tuh yang di sini nih. Ini udah ada lampu. Seri kemarin belum ada, seri adiknya ini. Oke, mungkin hanya segitu video review reaction keyboard Indieka KR301 Underglow Pro RGB dari gua. Stay tune di channel gua. Nyalakan loncengnya, jangan sampai ketinggalan video dari gua. Jangan lupa subscribe dan like video ini. And see you, goodbye. Raindrops drop, 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 smoking, no cooking, no hot, I can't fucking know your bitch, yeah, that.